Hey, halo semuanya. Selamat datang kembali di Celos GIXP. Oke, gua lagi ada di game Eclipse Sale versi Cina punya ya. Dan udah lama banget gua nggak pernah update tentang nih game ataupun di record ya. Gua up ke YouTube jarang banget masalah game ini. Karena waktu dulu itu apa ya? Gua sering sih, tapi versi global, bukan versi Cina punya. Dan sekarang gua pengen coba pakai pendekar lagi. Gak tahu nama aslinya itu siapa. Oke, kita udah masuk ke game. Oke, untuk informasi aja, gue di sini pakai settingan rata kiri ya, nggak mungkin bisa ke HD. So di sini kendala terbesarnya itu sama jaringan, jadi gue diratain kiri aja gitu. Yoi, kita udah turun, tadi telat turun. Nah di sana ada tambang seperti biasa. Dan untuk hero ini membutuhkan bubble untuk doanya. Kambing. Gue diseruduk pak nanti kalau nggak di ini. Oke. Dan untuk informasi aja di sini, gue memakai VPN SpeedCN buat memperlancar apa namanya ping di sini untuk bermain game Cina. Ada dua VPN sebenarnya yang gue pakai. Kalian bisa cek aja di kolom komentar atau di deskripsi. Gue bakalan kasih linknya di situ. Siapa tahu kalian pengen gitu. Atau ingin tahu aja. Oke, kita leveling terlebih dahulu. Udah lama juga gue gak pernah update masalah game ini. Mungkin kalau rame lagi kayak waktu itu, gue bakalan rajin update lagi sih. Dan di sini gue juga sering mainnya sama si Shiki ya. Males soalnya balik ke versi global. Gak ada update sama sekali. Bahkan hero-nya pun itu-itu aja gitu. Yang bikin kita males ke global itu ya, yang pertama itu hero-nya sama aja, nggak pernah ganti. Yang kedua banyaknya cheater, dan yang ketiga ya terlalu monoton gitu. Atau kitanya udah terlalu bosan, ini itu-itu aja, terlalu banyak drama. Oke, kita doa dulu. Dan di sini gue biasa pakai nomor 3. Konon katanya, kata si Shiki, itu pedang bayangannya itu menambah damage atau lebih sakit daripada biasanya. Konon katanya. Gak tahu kenapa. Gue percaya aja. Karena malas untuk nge-translate-in ini bahasa. Oke. Kemana? Gue udah coba ngelacak pun gak ada musuh di sini. Sepi banget. Kesana dulu. Oke, kita ke momen dulu dah, leveling. Gue udah lacak 2 kali di sini nggak ada pak. Jujur aja, untuk nemuin musuh di sini lebih susah daripada di global. Agak susah untuk nemuin musuh gitu kalau di sini, nggak tahu kenapa. Dan satu hal yang bikin gue kesel ya, ketika bermain di Eclipse Sale versi Cina punya ini. Yang pertama itu ketika kita mengaktifkan auto lock ini, gue lagi aktifin auto locknya gitu ya. Dan ini mengaktifkan auto lock ini nggak benar-benar mengauto lock ke musuhnya gitu. Kadang itu ngaco. Auto locknya itu ngaco dan nggak aktif, benar-benar aktif 100% gitu. Malah tetap secara apa ya namanya pokoknya mah macam manual aja gitu. Nggak benar-benar ke auto lock. Ditambah lagi ketika kita menggunakan gyroscope di sini, malah kadang error gyroscope-nya ketika kita mulai disconnect. Nah itu ada musuh. Ketika kita malah disconnect ataupun apa ya namanya nge-lag dikit lah, nggak pakai banyak. Oke, kita bisa ngabisin ya. Pokoknya mah untuk kendalanya itu paling utama ya di disconnect-nya itu sendiri gitu loh, di jaringannya. Kalau kita nggak pakai VPN itu lebih parah banget gitu. Oke, di situ ada telur ya, kita deketin aja si telurnya. Telur ayam, bebek, telur kambing, kambing. Oke, masa sih kambing, telur, kambing. Ya kan, dia kita seruduk, anjir. Oke. Kambing itu beranak, bukan bertelur. Oke, di sini terlalu banyak kambing, harusnya kita bunuhin dulu nih. Iya, nggak kena dong.
Oke, kita bunuhin dulu. Takutnya pas kita ngebuka telur itu kambing malah nyeruduk. Gak enak banget. Sip. Oh ya, untuk informasi aja di sini, untuk apa namanya? Untuk hero Wukong atau Sun Gokong itu benar-benar di-buff abis-abisan ada musuh, Ya. Untuk hero Sun Gokong itu di-buff abis-abisannya di sini benar-benar sakit banget, Pak. Setelah ulti biasanya itu bentar gue fokus dulu di sini susah nih hero ini nih. Ini player ya? Warnanya beda, Pak. Oh my god. Oke, ini asli kan? Yes, asli. Oke. Itu hero nyusahin. Kadang kita nggak tahu itu yang aslinya itu yang ada di mana gitu. Karena di bayangnya itu ketika kita udah menghit yang itu yang satu, ketika itu bener tubuh aslinya, dia bisa berteleport ke bayangannya itu sendiri. Kalau kalian suka membaca manhwa atau komik Solo Leveling kayak gitulah. Intinya kita bisa bertukar tubuh dengan bayangannya kayak gitu ya. Gua nggak dapat musuh-musuh ini udah sampai berapa 16 musuh sisanya, dan gua dikejar-kejar sama yang namanya Blue Zone ini kalau nggak salah 4 kali ini nih. Oke, ini dia, ada si Gray, aktifkan dan tepis ya. Oke, nggak boleh Pak. Sip, modar. Ush, no, gua nggak tahu ini di mana dan ternyata dia udah mati. Sip, kita ke arah sana dah, ngindarin Blue Zone ini nih. Udah 4 kali gua diikutin sama Blue Zone, kampret. Tepat di bawah terus. Titel gua aktif terus di sini. jagung. Gua lupa ya. Di sini drone gua udah habis buat ngelacak musuh dan ternyata nggak dapet. Oke, kita lawan Diamond terlebih dahulu. Bang, os, astaga, kambing. Gua yang mental. Ish, ish. Bang, ish. No. Ish. Elah, lagi kacau amat nih gua anjir. Musuh down. Ngapain deketin? Oke, makasih. Bus sakit. Gray-nya sakit, Pak. Bus, no. Ampun. Oke, makasih banget itu diamond-nya. Satu hit lagi. Sip. Oke, dapat perisai. Itu Gray-nya sakit banget. Gila. Nah, dapat drone lagi. Dan ternyata gue nggak dapat musuh gitu sampai baru kill 4 doang anjing. Oke, kita makan terlebih dahulu. Habis itu kita lacak. Ini nih. Oh, itu suara motor keras banget nas. Udah amat lah, biarin aja. Oke, kita lacak pakai drone. Ah, I know. Track. Ini dia. Gak kena. No. Wish no. Kambing doang. Wish no. Gak kena. Untuk keseluruhan ini hero gue suka banget ya. Asli. Jadi untuk ngejar si Zephyr juga gak kalah dia. Enak banget. Oke. Okay. Mantap. Dia bisa jadi tank. Bisa jadi DPS juga. Support pun bagus dia. Cuma lebih ke apa ya, DPS gitu daripada support. Bahkan untuk tank juga ini bagus. Oke, di situ ada si Zephyr, kita deketin. Wow. Nah, untuk shieldnya dia, skill 2 nya itu bagus banget, bisa ngehalau semua serangan gitu. Oke, nah ini dia. Udah, kalau kena Zephyr pun, untuk lawan Zephyr dia nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa. Ini bagus juga nih jarahannya. Oke, kita di akhir-akhir sepertinya ini lawannya lawan bot semua sih, atau cuma satu aja yang tadi anak bocil. Soalnya beda sendiri dia. Dan ternyata oh di situ tuh ada di dalam zona ya. Sepertinya ini sisa bot doang ya, nggak ada player lain. Ya dia mati zona. Sepertinya bot doang ini, nggak ada tanda-tanda musuh.
Di sini udah dipastikan gua bakalan menang sih. Tada, ayolah. Ya kan, mati zona. Ya, kita buka telur. Nah, di sini untuk unggulannya, untuk hari akhir-akhirnya itu gue suka banget. Jadi map yang kena zona itu kebuka semua ini seperti ini. Jadi ya kayak gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini aja video dari gue. See you next, bye-bye di next video. Gue Selos dan bye. Terima kasih kalau rame ya gue update lagi deh masalah Eclipse Sale Battle Royale ini. Dan ternyata nggak ada player. Yang tadi itu player kan? Soalnya berwarna kan yang bocil. Kok nggak dihitung player? Ah, bodo amat dah. Oke, bye. Ada suara motor. Bye.